apabila anda mula masuk sekolah menengah, anda mungkin akan bayangkan makmat sekolah macam ini ataupun macam ini. Kalau anda bayangkan makmat sekolah macam itu, sila lupakan semua ini. Makmat terbahagi kepada dua jenis, iaitu makmat mengajar, teaching lab, dan makmat penyelidikan, research lab. Makmat sekolah sudah tentu makmat mengajar. Makmat mengajar untuk belajar teknik sains yang asas. Makmat penyelidikan pula untuk saintis untuk bekerja. Ini makmat sains kita. Ini makmat sains kita. Ini kita panggil makmat sains. Makmat mengajar lapa cimera. Okay. Setiap makmat sains kita ada pembantu makmat. Okay, ini pembantu makmat kita Kak Linda untuk makmat sains fizik. Okay. Yang ni lebih kurang macam ni. Ini kaki retor. Ini kabel wasap untuk simpan bahan kimia yang banyak. Ini penuh bansen, tuku kaki tiga, kasar dawai, penyepit, jubin. Okay, kita pakai gas lah, kita tak pakai pipe dekat pili dekat media. Pada muka surat 10, kita perlu kenali pelbagai jenis radar dan fungsinya. Saya membagikan radar yang ada dalam makmat sains mengikut fungsinya. Melalui gambar, kita boleh bagikan radar kepada nombor 1. Radar yang mengisi cecair. Radar yang mengisi cecair pula terbagi kepada radar yang tidak boleh mengikat dan radar yang boleh mengikat. Yang tidak boleh mengikat, kita ada tabung didik dan tabung uji. Beza tabung didik dengan tabung uji ialah tabung didik boleh dipanaskan, tabung uji tidak boleh. Sebabnya tabung didik dibuat daripada kaca baru silikat yang tahan panas. Tabung uji pula dibuat dengan kaca yang biasa. Tabung didik yang berkualiti biasanya dibuat oleh syarikat Pirate, iaitu sebuah syarikat berasal daripada Perancis. Seperti nama radar ini, kegunaan dia macam ni. Kita boleh isi cecair dalam kuantiti yang lebih kecil untuk diuji dengan bahan kimia yang sama ataupun sebaliknya. Seterusnya, radar yang boleh mengisi cecair pada kuantiti yang lebih banyak. Di sini kita ada bika, kelangkon dan kelalang dasar lepek. Kejituan isi padu untuk bika, kelangkon dan kelalang dasar lepek tidak begitu diutamakan. Apakah perbezaan di antara bika, kelangkon dan kelalang dasar lepek dari segi kegunaannya? Bika digunakan untuk mengisi cecair yang akan digunakan dalam eksperimen dalam masa yang singkat. Oleh itu, bika tidak ada penutup. Kelangkon biasanya bekerja sama dengan jubin dan buret untuk melihat perubahan warna dalam eksperimen penitratan. Kelalang dasar lepek pula ada penutup, digunakan untuk menyimpan bahan kimia yang disediakan untuk eksperimen yang akan dijalankan pada masa berapa hari yang akan datang. Untuk radar yang boleh mengikat, kita ada silinder pengikat, buret dan pipet. Kita gunakan silinder pengikat apabila kita hendak mengikat isi padu cecair dari bekas yang lain. Contohnya mengikat isi padu air dari botol kicap. Sebaliknya, apabila kita hendak tahu berapa isi padu alkali yang dapat menetralkan 100 ml asid, kita perlu gunakan buret. Sebabnya, buret adalah pili injap yang boleh menghentikan pengaliran. Dengan mengira perbezaan isi padu awal dengan akhir, kita dapat tahu isi padu yang digunakan. Pipet pula radar yang berupa pipe ataupun tube yang halus selalu digunakan dengan penyudut. Setiap pipet mempunyai isi padu yang tetap. Contohnya, pipet 5 ml, isi padu penuh sebatang pipet adalah 5 ml. Pipet 10 ml pula, isi padu penuhnya adalah 10 ml. Anda gunakan pipet apabila anda perlu masukkan isi padu yang tetap ke dalam botol ubat ataupun tabung uji yang banyak secara berulang-ulang. Dengan adanya pipet, anda tidak perlu membaca skala setiap kali anda menyukat. Pipet penuh bermaksud anda dah dapat isi padu yang dikehendaki. Okey, habis radar untuk mengisi cecair. Nombor 2, radar untuk memanas.
Dalam eksperimen sains, kita ada eksperimen yang perlu memanaskan sesuatu. Contohnya, eksperimen yang memanaskan daun serta makanan. Untuk ini, kita perlukan tungku kaki ketiga dan kasah dawai. Di atas platform tungku kaki tiga, kita letak bika untuk mengisi cecair. Platform dilapis dengan kasah dawai yang diselaputi dengan asbestos. Fungsi kasah dawai adalah untuk memastikan haba dari sumber api dialirkan secara sekata ke bika di atasnya. Tanpa kasah dawai, pemanasan menjadi tidak sekata. Ada tempat yang panas, ada tempat yang sejuk. Di bahagian bawah, baru kita letak sumber api, contohnya penunduk Bunsen. Nombor tiga, radas-radas sokongan yang lain. Corong turas. Corong turas memudahkan cecair mengalir masuk ke mulut botol yang lebih kecil. Kalau anda tuangkan air terus, mungkin cecair itu akan tertumpah. Kalau anda masukkan kertas turas ke dalam corong turas, gabungan ini dapat berfungsi sebagai filter, menapis dan mengikirkan partikel yang lebih besar mengelakkan dia masuk ke dalam bekas yang mengisi hasil turasan. Contohnya, memisahkan pasir daripada air laut. Balang gas. Balang gas digunakan untuk mengisi gas. Contoh, mengisi gas hidrogen, gas oksigen dalam ujian. Kayu uji menyala dan kayu uji membara. Balang gas juga digunakan untuk memerhatikan warna gas tertentu. Contohnya, gas bromin berwarna perang. Kaki retort. Kaki retort pula mempunyai penyepit, rod dan tapak yang berat. Digunakan untuk menyokong radas yang lain supaya dapat berdiri secara tegak. Contohnya dalam eksperimen penitratan, kita boleh menyepit buret dengan kaki retort ataupun menyepit pendalum dalam eksperimen pertama anda. Yang terakhir, piring sejat. Piring sejat digunakan untuk menyejatkan cecair. Contohnya kita sejatkan air laut untuk dapatkan garam. Okey, sampai ini saja. Cikgu nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina dan selamat bercuti kepada pelajar sekalian. Okey, sampai ini saja kelas hari ini. Okey, terima kasih semua. Bye.